Sebuah pertandingan keren berlangsung pada Olimpiade Catur Wanita Kolombia tahun 1974 saat Women Grandmaster Serbia Katarina Blagojevic sebagai putih berhadapan dengan pecatur Finlandia Johanna Tuomainen. Pertempuran dibuka dengan pion ke-4. Hitam memilih pick defense pion ke-D6. Pion putih ke-D4. Pion ke-K6. Kuda raja ke-F3. Pion seto gajah ke-G7. Gajah ke-C4. Kuda ke-F6. Katarina Blagojevic kemudian mengamankan raja dengan rokade. Dan jika sekarang kita melanjutkan dengan kuda makan pion di E4, kemungkinan akan dibalas dengan benteng ke E1. Pion hitam ke D5. Gajah ke D3. Meski pada posisi ini hitam unggul satu pion, tapi secara pengembangan putih sedikit lebih baik. Karena tak ingin dengan variasi seperti itu pada game aslinya, lah putih rokade pendek, hitam tidak mengambil pion. Hitam memilih melanjutkan pertempuran dengan mengeluarkan kuda B ke D7. Pion putih maju ke D5. Pion menyantap pion. Pion putih makan pion. Hitam kemudian menyerang pion E dengan lompatan kuda ke G4. Akan tetapi tanpa disangka-sangka, ternyata pada posisi ini putih membuat sebuah langkah yang sangat-sangat kuat. Sebuah langkah yang langsung membuat hitam menyerah. Langkah tersebut adalah gajah makan pion di F7. Dan setelah langkah ini, hitam langsung menyerah. Hitam terpaksa menyerah karena ia menyadari semua variasi lanjutan ia akan kalah. Jika sekarang hitam tidak mengambil gajah dan memilih menggeser raja ke F8, maka kuda putih akan melompat ke G5. Tentunya putih akan menang. Atau bagaimana jika pada posisi ini hitam merespon dengan langkah raja makan gajah, kembali akan berhadapan dengan lompatan kuda putih ke G5. Dan sekarang sang maharaja hitam hanya punya 3 opsi. Opsi yang pertama adalah dengan kembali ke E8 akan berhadapan dengan lompatan kuda ke E6. Menteri hitam akan tumbang, tentu putih akan menang. Opsi yang kedua bagi raja hitam pada posisi ini adalah dengan pergi ke F8 lagi-lagi akan berhadapan dengan lompatan kuda ke E6. Opsi terakhir bagi sang maharaja hitam pada posisi ini adalah dengan melarikan diri ke G8, yang mana akan dibalas dengan menteri ke D5. Dan pastinya di posisi seperti ini raja hitam takkan tertolong.